Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Iron Tech Industry. Kali ini kita akan review satu produk dari Iron Tech Industry. Kita sudah dapat pesanan dari mobil Defender yang model long ya. Nah, kali ini kita kebetulan untuk customer-nya tidak datang langsung ke tempat kami untuk pemasangan, tapi kita kirim ke Bogor. Ini langsung aja kita simak untuk detail produk ini. Kipas sama hulu ya. Nah, ini yang kita jelaskan detail satu per satu. Yang pertama untuk model Reflex kali ini kita menggunakan pipanya ini 3/4, kemudian kita padukan dengan hulu dan hulu 2/4 dan 2/2. Kenapa kita tidak kasihkan kipas semua? Karena tujuannya kita ingin memudahkan untuk penggunanya itu di dalam, di atas ini ketika nanti mau dikasih seperti plat burde 16 barang itu lebih mudah, karena kalau pipa kan biasanya licin ya, kode bulat dan licin, jadi kalau pakai hulu lebih mudah. Kalau kita nanti mau kasih barang maupun mau kasih plat, dia lebih mudah. Sama itu kemudian kita jelaskan juga untuk beberapa bentuknya. Ini jadi cuman kita kasih plat berupa memanjang. Ini fungsionalnya nanti untuk lampu. Jadi sebenarnya di sini kita belum kasih lubang karena nanti biar customer bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lampunya, mau dikasih 6 atau 4 atau model lebar bisa disesuaikan dengan lubangnya. Kemudian untuk plat di depan ini kita kasih plat. Biasanya kalau di beberapa mobil Defender itu ada yang model dikasih plat nomor, ada bisa dikasih plat event juga bisa, ataupun yang lainnya. Nah, untuk Reflex Defender kali ini kita memakai kaki-kaki jumlah 12 ya. Jadi ada sebelah kanan 12, sebelah kiri 12. Model kakinya seperti ini, bisa dilihat. Jadi kita pakai plat 2 mili ya, ketebalan 2 mili kita beli. Dan ini ada laser cutting produk brand kita, Mountain Leaf. Kita menggunakan baut L untuk memudahkan pemasangan. Dan nanti kita akan lengkapi karet di sini untuk kaki-kakinya. Kita lihat cek satu ya untuk kakinya seperti apa. Nah, tampilannya seperti itu ketika penjepitnya dilepas. Ini di bawahnya kita kasih besi beton ya, maksudnya lebih biar tidak terlalu ini tajam. Jadi paling bawah ini kita kasih, bisa dilihat dari dalam kelihatan besi beton di sini, biar tidak tajam di talang airnya. Nanti posisi kaki-kaki ini kita pasang di talang air ya. Oke, untuk kita lanjut ya. Untuk penjelasan yang lain di belakang itu kita kasihkan brand Mountain Leaf juga. Kemudian untuk catnya ini kita menggunakan powder coating dengan motif kulit jeruk ya. Jadi kelihatan lebih istimewa. Nah, untuk produk kali ini kita bikin plat body ya. Ini dari talang air itu nanti ke atas itu lurus, jadi refleksnya akan menambah ketinggian mobil dan menambahkan mobil ini juga. Oke, mungkin review untuk mobil refleks helper yang Defender Long. Bagi sahabat yang pengen order bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, sekian di review dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.